Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang ke-114 untuk saya punya hashtag 365 hari video live challenge. Dan tajuk kita hari ini ialah Muhammad Ali Munin dan Brian Tracy. Okey, siapa itu Brian Tracy? By the way, memang hari ini memang agak lambat saya buat live. Okey. So, saya harap anda yang tengok video live saya ni ataupun video rakaman saya ni fahamlah kenapa lambat ataupun macam kurang sambutan ke apa, views ke apa kan. Sebab sepatutnya waktu yang sesuai adalah pada waktu pukul 9 malam, waktu hari biasa lah kan. Dan juga pada pukul 10 malam, waktu yang sesuai di mana semua orang banyak tengah berjaga kan. Lagi sekarang musim Syawal, sewaktu orang tengah menyambut perayaan apa semua ni kan. Dan by the way, saya tengah try saya punya kamera, saya punya iPad, saya gunakan saya punya stand, and then saya gunakan dia macam light yang bulat tu untuk selfie kamera. Wife saya lah dia bagi tahu lah kan tentang benda ni. Dan saya try bagaimana benda ni boleh membantu saya punya video live, video-video saya kan. So Brian Tracy, siapa itu Brian Tracy? Brian Tracy ni adalah figure yang amat terkenal dalam dunia sales, dalam dunia motivation, dan dia adalah Mak Saleh lah by the way. Dan sebenarnya daripada segi marketing sebenarnya, Brian Tracy ni dia memang lebih kurang macam semalam yang saya cakap tentang Bob Proctor. Bob Proctor tu adalah founder kepada Proctor Gallagher Institution Foundation, dan dia banyak ajar tentang subjek tentang marketing, psikologi Bob Proctor lah. Tetapi yang Brian Tracy ni dia ajar tentang closing the sales dan bagaimana motivation, bagaimana menguruskan masa semua tu lah. Dan saya dah share dekat saya punya timeline. And by the way, kalau you tengok lighting ni sebenarnya daripada benda bulat ni, dan saya gunakan bawah ni saya punya reflector. And then ada cahaya daripada atas, so dia reflect pada muka saya, jadi nampak terang. Bagi sesiapa yang nak belajar tu, insyaAllah nanti saya akan buat panduan apa semua. Jadi inilah sedikit sebanyak saya punya improvement setiap hari untuk saya berikan yang terbaik kepada anda, supaya saya dapat sediakan video-video yang amat kemas, yang lebih cantik dan on point pada anda. Okay, so inilah saya, Brian Tracy. Okay, Brian Tracy, apa pengalaman saya dengan Brian Tracy dan kenapa anda juga kena belajar, kena tengok dengan Brian Tracy ni juga. Brian Tracy adalah orang yang mengajar tentang subjek-subjek sales, okay, sales, closing. Dan buku di antara yang saya baca berkali-kali sejak pada tahun 2010 saya baca buku dia yang bertajuk The Art of Closing the Sales. Dan waktu tu saya, sebelum tu memang saya tak kenal sangat gila Brian Tracy. Tapi selepas daripada tu saya memang banyak baca buku dia. Kerana apa? Dia ada yang terjemahan bahasa Melayu. Waktu tu saya dapat daripada saya punya, waktu tu saya kerja dekat Jintel. Tahu Jintel apa? Jintel tu adalah syarikat macam Osim, macam dia jual kerusi urut lah, Jintel. Dan waktu tu saya jadi sales Jintel, dan waktu tu ada buku tu. Jadi saya baca buku tu, dan buku tu dia ajar bagaimana you nak close the sales, bagaimana you nak close sales tu, bagaimana you nak handling objection. Dan kat situ juga, daripada buku tu juga yang first saya baca tu, The Art of Closing the Sales, saya belajar bagaimana kita nak gunakan psikologi juga, dan bagaimana kita nak, dan dia ada banyak teknik dalam buku tu. Dan by the way, buku tu sendiri, kalau you nak belajar, you nak dapatkan buku tu, you boleh komen dekat bawah, nak pinjam buku sales. You komen dekat bawah, nak pinjam buku sales.
komen kat bawah nak pinjam buku sales, dan saya akan bagi kepada anda secara percuma. Okay, saya akan bagi kepada anda secara percuma. Saya ulang lagi sekali, dan masa yang sama saya share dekat saya punya smartphone ni supaya semua orang dapat manfaat kan, bukan anda seorang saja yang dapat kan. Biarlah kita kongsikan ilmu-ilmu ni, bukannya saya sahaja yang nak belajar. Semua orang pun nak belajar, semua orang pun nak berjaya, semua orang pun nak dapat sales, semua orang pun nak buat marketing. Okay, jadi Brian Tracy ni dia ajar bagaimana you nak close the sales. Dan by the way, dalam satu sales, okay, sales dan marketing, kenapa orang cakap susahnya nak buat sales, susahnya nak buat marketing? Sebenarnya you silap. Nak close dalam total sales satu jenama ataupun satu company, datangnya daripada follow up. Okay, sales tu datangnya daripada follow up. 80% datangnya daripada follow up. Kalau you tak buat follow up, maybe dia dah pernah komen PM ke, dia pernah WhatsApp anda ke, tapi you tak pernah buat follow up. 100 orang yang komen ataupun PM, WhatsApp ke apa, 80 orang tu dia akan diam. Kadang dia orang tak dapat kontak kita. Kadang kalau WhatsApp pun dia dah sampai kat bawah-bawah. Kadang dia orang tak save nombor phone tu, jadi dia orang tak tahu. Dia orang scroll je tengok nombor phone tapi tak tengok conversation. Kadang macam tu. Jadi you jangan bersangka buruk. Kita kena husnuzon, mak kata. Ada dalam Islam sendiri. Husnuzon maksudnya bersangka baik. Kerana apa? Kalau you bersangka buruk tentang you punya bakal customer ke, prospect ke apa, semua tu punya audience, bagaimana you sendiri nak dapat sales? You jangan pernah fikir benda yang negatif tentang customer ke apa. Sebab you yang kena bertindak, you sendiri yang kena dapatkan marketing, you kena buat marketing, you kena dapatkan sales, dan you kena buat follow up. Okay, so bila you buat follow up, buat follow up ke tengah closing ke apa, dalam masa yang sama, handling objection, kalau 80% sebenarnya, kalau you boleh handling objection setiap soalan. Dan kalau you perasan, ada satu laman web yang sales page yang buat penerangan tentang produk ke, service ke, menggunakan website. Pulang sangat, boleh kuat sikit, thank you. Oh, okay, sekejap ya, saya cuba kuatkan. Aha, Yayah Mutar, suara pelan sangat, boleh kuat sikit, thank you. Terima kasih kerana komen. Okay, saya cuba dekat lah. Dan kalau dalam satu sales, kalau you sendiri buat follow up, tapi you, kalau you tengok dalam website, okay, mana tadi? FAQ, FAQ dan handling objection. Handling objection, 80% kalau you boleh handling objection setiap soalan pada customer, bakal prospect ke, semua yang dah jadi you punya subscriber, yang jadi you punya database, yang menjadi you punya customer ataupun client lah, you boleh handling objection tersebut, dia akan menuju kepada close the sales. Sebab kadang customer ni dia banyak bertanya, kononnya dia antara dua, sama ada dia nak membuktikan yang kita ni salah ke apa. Sebab dia orang dapat berita tentang kita, tentang produk ataupun servis kita daripada orang lain. Jadi kadang berita itu bagus tak apa, tapi kalau benda tu buruk, maybe you kena perbaiki benda tu. Dan kadang stigma kepada, contoh orang cakap, nasi lemak boleh, nasi lemak kat tempat tu tak baik. And then disebabkan dia disebutkan tempat, contoh orang cakap dekat KL, kalau sebut KL, nasi lemak kat KL tak tak jaga kebersihan, contohlah nasi lemak kat KL tak jaga kebersihan, contoh. So bermakna disebabkan dia seorang, semua peniaga nasi lemak lain ataupun yang berniaga restoran yang jual nasi lemak akan jadi buruk hanya disebabkan dia seorang saja. Jadi kalau disebabkan benda tu, itu akan memberikan feedback yang buruk kepada anda. Jadi you sendiri kena standby untuk you punya produk ataupun you punya service. You kena ada frequently asked question, maknanya soalan yang selalu ditanya, soalan-soalan yang anda rasa mereka akan tanya, anda rasa benda tu akan menjurus kepada sales, benda tu akan menjurus kepada benda-benda yang orang selalu fikir negatif, selalu fikir pasal positif. Kadang benda tu you kena jelaskan kepada mereka.
dan bagaimana you nak close the sales. Brian Tracy, dia ada explain dalam buku dia, dia ada banyak-banyak teknik bagaimana you nak close sales. Bukan saja you kena pandai close sales. Kenapa saya explain tentang Brian Tracy dan kenapa saya explain lebih lanjut tentang follow up dan juga tentang handling objection? Sebab saya tak nak anda keliru. Saya tak nak anda keliru hanya you pandai close sales saja tapi you tak pandai follow up. Sebab dalam business, apa yang saya nak explain kepada anda, dalam business follow up itu penting. Bukan saja close sales, bukan pada waktu itu saja, tetapi bagaimana anda create trust, relationship yang berterusan. You jaga you punya reputation, yang orang panggil repo-repo. Benda itu akan memberikan lifetime value pada customer-customer ataupun klien kita semakin meninggi. Maknanya, daripada kita nak jual produk yang berharga RM100 di mana keuntungan kita cuma RM50 contoh. So takkanlah kita nak cuma dapat RM50 saja. Mungkin you semestinya you nak dapat keuntungan daripada circle of influence daripada seorang customer tu. Let's say kalau you post something, let's say video ke ataupun posting tentang kebaikan ataupun tips-tips yang berkaitan tentang you punya produk ataupun you punya service ataupun bidang tersebut yang you share, tips kesihatan ke apa, tentang service ke apa, benda tu akan menarik traffic. Traffic ni maksudnya pelawat ke dalam you punya business. Jadi pelawat itu yang akan memberikan feedback, pelawat itu yang akan tengok you punya produk, pelawat itu juga yang akan tengok you punya service. Jadi kalau you jaga dengan baik you punya trust, relationship, you punya reputation dan lifetime value, you akan semakin meningkat kalau you jaga trust and relationship dan you jaga follow up. Follow up ni malahan saya sendiri daripada dulu, sebelum ni saya tak tahu tentang automation, 24/7 automation menggunakan sistem online, offline maybe kita perlukan orang 24/7 yang di mana waktu you tidur ada orang yang akan berjaga untuk balas message ke akad call ke, itu kalau offline. Okay, tapi bagaimana dengan dunia online? Dunia online sekarang amat senang dan dengan adanya, kalau you tahu sistem yang tepat, kalau you tahu dengan cara bagaimana you nak buat, dengan guru mana. Dan by the way, saya sendiri memang ajarkan bagaimana cara nak set up benda tu. Benda tu amat simple, amat mudah. Saya pun boleh ajar dengan cara yang sekarang juga. You boleh pergi je menggunakan, kalau you ada Facebook page, you buat business, you gunakan page manager untuk posting setiap hari dekat you guna Facebook page. Okay, page manager tu you boleh schedule post. Schedule post, kenapa you kena consistent posting. Bila you consistent posting, you juga dalam masa yang sama membuatkan minda bawah sedar seorang customer ataupun prospect yang tengok you punya posting dekat you punya Facebook page, bukan Facebook personal lah. Mereka akan ada sense of awareness, awareness tentang you punya produk ataupun you punya service. Sebab dikala kita berhenti buat marketing, dikala kita berhenti bagi orang nampak kita punya produk ataupun kita punya servis, di saat itulah kita takkan sedar sebenarnya orang menanti-nantikan mana produk yang tu hari yang aku nampak, mana yang servis yang aku nampak yang tu hari. Contohlah you buat iklan FB ads, contohlah you buat posting dekat Facebook personal ataupun Facebook page anda, you buat cuma hari ini saja penuh 8 posting, 10 posting, banyak gila. Tiba-tiba you fed up sebabkan tak ada orang komen, you fed up sebabkan tak ada orang yang like ataupun orang share you punya video ke posting. Tapi kena ingat, marketing, pemasaran itu adalah kerjanya bagi orang nampak. Cuba you bayangkan, kalau saya sendiri, okay, saya sendiri fed up, saya sendiri putus asa, saya takkan sampai kepada video hari yang keberapa? 114. Saya tak fikir tentang orang lain. Yang saya tahu, saya nak berikan manfaat, saya nak share ilmu saya. Saya tak fikir tentang apa yang saya akan dapat kemudian, saya fikir tentang apa yang patut saya beri kepada orang lain. Kalau you buat bisnes tentang you nak dapatkan tentang diri you sahaja, you fikir tentang you nak dapat manfaat pada diri you sahaja, you takkan membantu orang lain. Sebab pesanan dan jawapan yang diberikan kepada seorang billionaire, daripada seorang billionaire dan multi-millionaire, bila ditanyakan bagaimana nak capai menjadi billionaire, dia punya jawapan simple sangat. Apa dia? Jawapan dia ialah, you dah bantu ke
billions manusia, maknanya berbilion manusia, you dah bantu ke? Itu jawapan dia, simple. Jadi kat situ terdetik, kalau you sendiri fikir, benda ni adalah ilmu yang amat mahal. Sebab public figure, orang yang nak jumpa billionaire ini memerlukan dia mengeluarkan duit RM500,000. RM500,000 ke quarter of million lah, RM250,000 tau, untuk jumpa, yang ambil masa setengah hari saja. Pada waktu tengah hari, yang ambil masa 15 minit je. Dan dia dapat sempat tanya satu soalan saja. Okay, amount yang macam tu, you sendiri, kalau you nak tanya soalan macam tu, you adakah modal banyak macam tu? Dan adakah anda sanggup untuk keluarkan amount yang macam tu? Okay, jadi kalau you fikirkan balik, okay, fikirkan balik, kalau you asyik fikir tentang you nak menjual sahaja, setiap hari you posting produk, service, you jual, 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 belilah harga macam ni, promo macam ni, orang takkan endah, orang takkan tengok. Dan by the way, kalau you cakap, kenapa tak ada orang like eh, you kena tengok balik. Benda simple ya, saya bagi tips kepada anda. Kalau you tengok you punya friend list tak cukup 5,000, you kena penuhkan dulu. Tetapi, you nak penuhkan you punya friend list sehingga 5,000, kena dengan market yang betul. Dan pesanan saya, ada dua benda ni, 3P dan 3M. Apa tu 3P? 3P, you kena kenal dulu. Sebelum 3P ni, you kena kenal dulu pelanggan. Siapa pelanggan anda? Adakah dia orang mak rempit? Adakah dia orang ni kerja kerajaan? Adakah dia orang ni perempuan muda? Adakah dia orang ni wanita yang bakal berkahwin? Adakah dia orang ni ibu-ibu mengandung? You kena kenal dengan betul apa you punya produk ataupun you punya service dan siapa you punya pelanggan, target pelanggan anda. Okay, so 3P tu, selepas you kenal pelanggan, 3P seterusnya ialah P yang pertama ialah permintaan. You kena tahu permintaan apa. Contoh, ibu mengandung ni nak apa sebenarnya? Dia nak produk apa? Dia nak servis apa sebenarnya? Yang dia orang betul-betul cari. Jadi berikan dia orang solution tersebut. Jangan you bagi benda lain. Jadi dia orang tak akan berminat dengan apa yang you bagi. Sebab bukan itu yang dia orang nak. Bukan itu masalah yang dia orang nak selesaikan. You kena ingat, sebagai usahawan, okay, sebagai usahawan, you adalah solution provider. Solution provider, kita provide solution kepada orang lain, tak kira produk ataupun service. Okay, so bila you nak berikan solution kepada mereka, you kena beli solution yang tepat. Jangan you shock sendiri, shock sendiri jual produk yang you rasa, oh, aku tahu benda ni akan laku. Tapi you tak tahu permintaan, tapi you tak kenal pelanggan. You tak kenal pelanggan, you tak tahu permintaan. Ada ke tidak permintaan? Kalau betul permintaan sangat banyak, you barulah kepada P yang seterusnya, yang kedua, iaitu produk. Produk ataupun dalam in terms kalau you buat service, service lah. Okay, so permintaan, barulah hasilnya produk ataupun cari produk. Kalau you baru nak start buat business, kalau you start baru orang kata mencari-cari, kalau you buat 2-3 produk tapi you tak tahu di mana satu yang banyak sangat orang cari dan mana satu yang you patut fokus. Okay, jadi pertama sekali permintaan, produk, and then yang ketiga ialah profit. Barulah datangnya hasil, iaitu sales. Baru datangnya duit itu sendiri. Okay, so and then 3M. 3M, message anda yang anda nak sampaikan kepada mereka setiap hari posting. Ini saya cakap pasal posting. Posting yang you nak sampaikan dekat you punya audience. Let's say you buat pengiklanan, you buat marketing dekat you punya Facebook profile, bukan Facebook page. Kalau you buat Facebook profile, you nak guna Facebook profile tak ada masalah. Tapi you kena tahu you punya audience, adakah audience yang betul. Okay, so M yang pertama ialah message anda. Message anda yang anda nak sampaikan tentang you punya produk ataupun you punya service, iaitu content yang anda nak sampaikan, isi maklumat yang anda nak sampaikan, yang you nak sebutkan, solution yang you nak sebut, yang nak lontarkan kepada public, kepada audience, kepada market, audience market, target market anda, semua tu macam cerita manusia lah kan. Message market, market itu adalah audience, target anda, target audience anda. Okay, message market, and then barulah match. Pastikan you punya message kena dengan you punya market, barulah hasilnya akan match. So di situlah datangnya marketing yang tepat, sales yang tepat, orang yang tepat, timing yang tepat. Okay, so walaupun dalam 5, bagaimana you nak dapatkan 5,000 orang yang tepat?
you nak marketkan you punya produk ataupun you punya servis ni, you nak dapatkan orang yang tepat, you kena juga add orang yang tepat. You nak berkawan dengan orang yang tepat. Bagaimana? Caranya ialah you tengok you punya big competitor, the giants, jerung yang dalam you punya bidang, dalam you punya niche sendiri. Jadi pergi dekat dia orang punya Facebook page ke, dekat dia orang punya Facebook personal yang banyak followers gila, and then you add orang yang betul-betul aktif, komen ke, orang yang like ke, add dia orang sehingga cukup 5,000. Sebab orang yang betul-betul aktif komen, share, like dekat posting orang yang Facebook page yang famous ni, yang terkenal ni, dia memang betul-betul berminat untuk menyelesaikan dia punya masalah. Kadang dia orang memang ada masalah tu, tapi dia orang tak boleh selesaikan waktu tu juga. Jadi you berkawan dengan mereka dulu. Itu caranya bagaimana you nak traffic hack. You nak hack traffic itu sendiri. Dan daripada situ juga you akan nampak feedback, like dia orang, sama ada dia orang akan bertindak untuk like you punya posting selepas mereka approve you punya request. Jadi add je. Setiap hari 500 limit Facebook. Saya sendiri pernah buat limit Facebook sehari 500 orang you boleh add. And then lepas 500 500 sehari, sorry, 1000. Ah, 1000 tak salah saya. Selepas 500, dia dah lebih daripada 500 orang dah approve, dia akan buka balik untuk you boleh add orang lain. Jadi lepas kalau macam you stuck tak boleh nak add orang lain, so you just cancel request kepada orang-orang yang tu. You akan boleh buat lah, simple je macam tu. Waktu awal-awal saya buat pergi Kelantan, Facebook personal, gunakan free marketing Facebook personal saya, macam tu jugalah cara saya buat. Maknanya saya add orang lain juga. Okay, saya add orang lain. Saya tak gunakan Facebook ad waktu tu, saya tak gunakan Google ad. Tapi inilah juga cerita yang saya boleh share nanti bila saya sampaikan tentang saya punya traffic marketing. Saya punya panduan saya seterusnya itu traffic marketing. Okay, so itu dia tentang Brian Tracy. Bagaimana you nak close sales, you kena sedar juga tentang perkara-perkara tu. So itu adalah saya punya penyelesaian yang saya boleh bantu anda. Bukan saja saya asyik duk bebel tentang mamat ni, tentang public figure ni. No, saya bagi anda solution terus. Okay, so hujan ni rezeki. So bagi sesiapa yang tengok saya punya video rakaman saya ni, video live saya ni, kalau you berhajat nak menimba ilmu tentang apa itu online blueprint, tentang apa panduan yang saya hasilkan, you boleh tengok dekat saya punya website alimacademy.net. Okay, saya bukan nak menjual serta paksa anda, tapi kalau you tak ada duit, you nak tengok saya, you nak usah Muhammad ni, okay, Muhammad yang bernama Muhammad Alim bin Munin ni, you boleh je follow saya, like Facebook page saya supaya anda dapat notify setiap kali saya post live baru saya ke, ataupun video rakaman saya dekat saya punya Facebook page saya. Kalau tidak, you just coding je lah diam-diam, okay, tengok video-video saya. Semuanya free dekat saya punya Facebook page saya. Okay, so kalau you berhajat nak betul-betul orang kata berlaga kaki, ataupun nak bersua muka, ataupun nak menuntut ilmu dengan saya, bolehlah PM saya dekat Facebook page saya pun boleh, dekat Facebook personal saya jika anda kenal saya, boleh add dan boleh PM saya, tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh balas anda secepat mungkin. Okay, so itulah sedikit sebanyak tentang Brian Tracy, pengenalan saya, pemberitahu saya pengalaman saya dengan Brian Tracy, dan apa saya punya nasihat dan panduan yang anda boleh gunakan untuk selesaikan masalah yang bermain dalam fikiran anda. Dan saya rasa orang di luar sana yang tengok video ni, tengok video rakaman ni, mungkin kalau anda baru tengok video ni, anda akan rasa, wah, betul ke dia ni cakap? Bergegar, nampak tak? Bergegar iPad. Betul ke dia ni cakap kan? Boleh percaya ke? Tak apa. Nasihat saya, janganlah jadi ego. Janganlah simpan ego tu. Nasihat saya, buatlah tindakan yang betul.
Belajarlah dengan betul, okey. Jadi kalau you dapat ilmu-ilmu ni, tengoklah, ilmu ni free. Tapi kalau you ambil tindakan, you akan dapat manfaat lah daripada benda tu. Kalau you tak ambil tindakan, you tak akan dapat apa-apa. You just dapat ilmu. Macam pisau, pisau yang you ada pisau, tapi pisau tu tumpul, okay, tapi you tak asah. Kalau you gunakan, you akan dapat asah benda tu. You akan tahu, oh ni silap. Oh, yang tu hari Alim cakap macam ni, aku rupanya salah dengar, aku rupanya salah faham. Jadi macam tu cara dia. Kalau you dapat ilmu, you kena buat tindakan. Kalau you tak faham, you boleh PM saya. PM je kat Facebook page saya ataupun Facebook personal saya. Dan insyaAllah sedikit sebanyak saya boleh membantu, saya boleh balas. Dan jika ada suggestion apa-apa ke, saya boleh suggest kepada anda. Jika tidak, you boleh teruskan belajar dan buat. Okay. So dia buffering lah pula, sebab tak connected dengan wifi smartphone saya ni. Okay. So itulah saya punya sedikit sebanyak tentang Brian Tracy. Dan kita jumpa di hari-hari yang lain sebenarnya. Dan bagi sesiapa yang tengok dekat saya punya YouTube channel, pastikan anda subscribe dekat saya punya channel, wah, Alim Akademi saya channel. Pastikan anda subscribe dekat bawah and then tekan bell button tersebut untuk notify setiap kali saya upload video baru. Okay, so itu sahaja. And bagi sesiapa yang nak follow, yang nak join saya punya Facebook group, okay, Facebook group rahsia webinar tips traffic trailer, you boleh komen kat bawah tips traffic trailer. Dan bila menjelang beberapa hari saya dah buat tentang saya punya public figure ni apa semua, saya akan explain balik tentang subjek-subjek tentang traffic marketing. Okay, dan by the way, bagi sesiapa yang belajar tentang traffic marketing, yang tahu apa itu traffic marketing, yang menunggu saya punya panduan traffic marketing, bersabarlah. Okay, kerana sabar itu separuh daripada iman. Ya, yeah. Sebab saya sebenarnya nak buat yang terbaik untuk anda. Saya nak beri panduan yang terbaik. Saya nak anda dapat case study. Saya nak anda dapat contoh yang betul. Saya nak anda dapat panduan yang betul. Okay. So itu saja daripada saya, Muhammad Alim Munin, founder kepada alimacademy.net. Okay. Ingat, vision is passion to change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok.